Akhirnya saya tahu nih bagaimana cara mengatasi pada saat kulit kering. Nah, tentunya bunda-bunda ataupun kakak-kakak sekalian sering sekali mengalami masalah kulit kering. Apa sih yang biasa bunda lakukan? Biasanya bunda melakukan cara yang salah, seperti menarik kulit yang kering ataupun mengope. Nah, hal ini salah ya bunda dan kakak-kakak sekalian, jangan sampai diulangi karena dapat menyebabkan kulit menjadi terkelupas yang memperparah kondisi luka kulit kering, dan bunda-bunda akan mengalami perlukaan pada daerah yang terjadinya kulit kering. Nah, bunda-bunda ataupun kakak-kakak bisa melakukan cara ini. Yang pertama, bunda bisa membersihkan atau mencuci daerah luka yang kering atau di daerah kulit yang kering yang terjadi pada kulit bunda atau kakak-kakak sekalian. Nah, selanjutnya bisa menggunakan salep epitel krim. Kenapa menggunakan salep epitel krim? Karena salep ini akan berfungsi melembabkan masalah kulit yang terjadi pada kulit bunda-bunda atau kakak-kakak sekalian. Nah, harapannya dengan penggunaan epitel krim yang sering ataupun yang rutin dapat melembabkan dan mengatasi masalah pada kulit keringnya bunda. Nah, jadi untuk bunda-bunda jangan lupa follow TikTok NCS Center Samarinda untuk mendapatkan informasi terkait perawatan luka, stoma, dan lainnya. Terima kasih.